kami atas nama KWT Desa Mantar, Kabupaten Sumba Barat, mengucapkan terima kasih atas barang yang telah diberikan kepada kami. Sekian dan terima kasih. Jaria, saya ikut nabung sampah. Alhamdulillah setelah ada bank sampah ini kita banyak kemudahan. Kapanpun kita perlu kita bisa mengambilnya. Dan kita juga ikut nabung emas, walaupun cuma sedikit demi masa depan anak kita.
program unggulan yang Bank Sampah Bersemi miliki, yaitu merubah sampah menjadi emas, arisan sampah, barter sampah, dan sedekah sampah. Saya berharap kedepannya 4 program ini benar-benar bisa mengatasi sampah yang ada di Telaga Waru dan membuat masyarakat semakin semangat untuk menabung. Saya Munggah alias Amat Genam. Saya petani, nanam jagung. Setelah itu kita numpang sari dengan cabai. Sewaktu itu menanam jagung 1 tahun 2 tahun tak pernah jadi jagung itu. Lalu saya berpikir bagaimana cara kita mencari makan. Jadi saya berdaftar masuk ke Malaysia lebih kurang 5 tahun. Setelah itu saya pulang, lalu saya bertani lagi 2-3 tahun. Kadang-kadang dia jadi jagung, kadang-kadang tidak jadi karena curah hujan kurang. Tahun 2014 ada gagasan konservasi. Mula-mula saya ragu. Dia suruh saya tinggalkan sisa tanaman di ladang saya, kadang-kadang tempat sembunyi tikus. Lagi kalau kita musim kita nanam itu susah, karena kalau kita nanam itu kan kita cari-cari celah-celah itu sisa-sisa tanaman itu kan. Respon pertama mereka tidak terima. Awalnya saya datang ke sini itu bahkan saya dianggap seorang tukang tipu, Mbak. Dikira saya promosi obat dan sebagainya. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita mencoba untuk mendirikan beberapa demplot-demplot pertanian konservasi. Saya meminta mereka untuk mencoba minimal 10 are atau 5 are untuk mencoba. Pertanian konservasi itu adalah pertanian tempo dulu sebenarnya. Itu pernah dilakukan, tetapi sekarang terlupakan karena seiring adanya teknologi yang baru. Yang jadi fokus utama adalah menjaga kelembaban tanah, kemudian mengurangi intensitas pembakaran hutan, kemudian areal pertanian, dan mengurangi membongkar tanah,
membongkar balik tanah. Musim tanam 2016 banyak yang gagal, tetapi yang menerapkan konservasi itu berhasil. Yang membakar lahannya justru gagal. Lama-lama saya ikut demi sedikit, alhamdulillah ada manfaatnya. Kalau misalnya sebelum masuk konservasi, dapat 1 ton, sudah kita laksanakan konservasi, ya bisa mencapai 2 ton. Kalau sisa tanaman itu tidak bisa dibakar, harus kita tinggalkan tempat yang kita nanam itu. Lahan itu ditutupi, jadi tetap lembab. Kalau kita tidak tutup dengan sisa-sisa tanaman ini kan cepat kering. Sebelum tahun 2014 kan kita tidak pakai, belum masuk konservasi kan. Kalau kita pakai itu pupuk urea itu 300 kilo atau 400 kilo dalam per hektar. Tapi sekarang mengikuti kelompok konservasi ini bisa kita taruh dalam 100 kilo. Setelah itu kita numpang sari dengan cabai. Sebelum kita memetik jagung, kita dapat memanfaatkan itu kacang-kacang itu untuk membeli beras. Dapat kita petik dulu kan. Tapi kalau cabai setelah panen jagung. Ceritanya kan tahun dulu kan gagal panen. Jadi utang sekian banyak utang kan sampai hampir 40 juta. Kita alhamdulillah jagungnya jadi semuanya. Jadi lebih kurang saya dapat 15 ton. Bisa selesai saya bayar utang. Ya dapat saya membeli kambing. Setelah ada konservasi ini, hasil kami lebih meningkat dan sedikit demi sedikit kami bisa mengumpulkan untuk membangun rumah, beli kambing dan sebagainya. Sebelum kita melakukan pertanian konservasi, per hektar kita mendapat sekitar 4 ton. Setelah kita melakukan pertanian konservasi, bisa kita mencapai sekitar 6 ton. Saya melihat ada peningkatan kesejahteraan. Yang sebelumnya tidak memiliki ternak, menjadi ada modal untuk membeli ternak. Kemudian yang sebelumnya tidak memiliki sumur atau gali-galian sumber air lainnya, mereka bisa membuat sumur dari hasil pertanian. Walaupun apapun kata orang, tetap saya ikut konservasi ini agar saya dapat cita-cita saya ini besar sekali. Mudah-mudahan saya ingin mau ke Tanah Suci.